Mantap, Bu Risma siap maju di Pilgub DKI, Anies pun akan terkapar. Ditulis oleh Kang Daniel, dilansir dari Sewor.com. Saat ini banyak warga Jakarta yang kecewa terhadap kepemimpinan Anies Baswedan. Anies dianggap tidak bekerja, sehingga Jakarta yang sudah rapi di era Ahok kini mulai amburadul lagi. Kekecewaan warga Jakarta bukannya tanpa alasan. Ini dapat dilihat dari terjadinya banjir. Pada awal tahun baru 2020 lalu, banjir besar yang melanda membuat banyak tempat di Jakarta tenggelam. Bahkan daerah-daerah yang sudah puluhan tahun tidak kebanjiran pun tahun ini kembali dilanda banjir. Banjir kali ini tidak memandang warga miskin atau kaya, semua mendapat bagian. Bahkan rumah artis yang super mewah pun tak lepas dari banjir, seperti rumah mewah Yuni Shara. Begitu juga dengan pol taksi Blubir di Keramat Jati, banjir menenggelamkan puluhan taksi yang diparkir di situ. Tak ketinggalan Mall Taman Anggrek yang sampai sekarang belum juga beroperasi pasca banjir menerjang mall tersebut. Meskipun banyak tempat mengalami kebanjiran, tetapi Anies masih saja mencoba untuk mengeles. Mall-mall katanya tidak ada yang kebanjiran. Nyatanya, Mall Taman Anggrek sampai sekarang belum beroperasi pasca banjir yang melanda mall tersebut. Daerah Kemang yang kata Anies tidak banjir, nyatanya netizen memberikan bukti bahwa daerah itu justru tak luput dari banjir yang melanda pada awal tahun ini. Jika di era Ahok, kita melihat pasukan oranye ada di mana-mana membersihkan jalan, trotoar dan taman di ibu kota. Pada era Anies, hampir kita tidak pernah lagi menemukan pasukan oranye ini melakukan tugasnya. Mereka seakan-akan tenggelam di telan bumi. Dan lihat saja, jangankan daerah, pinggiran daerah elit pun, sampah-sampah berserakan di mana-mana. Contohnya di daerah sekitar Mega Kuningan. Dulu di era Ahok, daerah ini sangat bersih. Kini kalian akan menemukan sampah-sampah berserakan di trotoar. Sungguh menyedihkan, bukan? Melihat Anies yang selalu mengelak dan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya itu, membuat kita geleng-geleng kepala, membuat kita mengelus dada. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Anies tahu bahwa dirinya banyak membuat kesalahan, tapi dirinya masih terlihat angkuh dan sombong. Bahkan ketika presiden menginstruksikan agar Gubernur DKI Jakarta bekerja sama dengan Menteri Pur untuk mengatasi banjir Jakarta, Anies masih ngeyel seakan-akan dirinya yang paling benar. Kekesalan-kekesalan terhadap Anies inilah yang membuat kita begitu bahagia ketika Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengungkapkan bahwa dirinya bersedia dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Diperintahkan oleh Ketua Umum PDIP. Sebagaimana kita tahu bahwa Bu Risma adalah kader dari PDIP yang memang tunduk kepada perintah Ketua Umumnya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya mampu maju Pilgub. Saya jadi wali kota dua kali itu Ibu Mega ngasih rekomendasi kepada saya. Saya juga nggak pernah minta sama ibunya, ucap Risma saat ditemui dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu 12 Januari. Seperti kita ketahui, bahwa Risma sudah akan mengakhiri jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya pada tahun ini, dan beliau sudah tidak bisa lagi dicalonkan kembali karena telah dua kali berturut-turut menjadi Wali Kota Surabaya. Sehabis masa baktinya menjadi Wali Kota Surabaya, mendengar bahwa Risma bersedia dicalonkan menjadi Cagub DKI Jakarta, membuat kita lega. Karena bagaimanapun juga, Jakarta perlu tangan dingin seorang Risma untuk menata kembali ibu kota Jakarta yang amburadul saat Anies memimpin itu. Kita tidak akan meragukan kemampuan Risma untuk menata ibu kota Jakarta menjadi sebuah ibu kota yang patut dibanggakan jika disejajarkan dengan ibu kota dunia lainnya. Karena pengalaman Risma memimpin kota Surabaya dan berhasil mengumpulkan berbagai penghargaan prestasi dunia, membuat kita yakin
bahwa Risma juga akan mampu mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Seperti kata Risma, bahwa jika takdir menentukan bahwa dirinya akan memimpin Jakarta, maka takdir itu tidak akan bisa diubah, meskipun dirinya tidak menghendaki jabatan tersebut. Oleh karena Risma menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, jika memang Tuhan menghendaki dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta, maka dirinya tak kuasa untuk menolaknya. Ya, saya sudah tidak bisa nolak. Waktu saya jadi wali kota pertama, kedua, saya minta Tuhan untuk tidak dijadikan, tapi tetap jadi. Itu kan artinya saya tidak bisa menghindari takdir, ujarnya. Ya, mudah-mudahan takdir menentukan bahwa Tri Risma hari ini yang akan menggantikan Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada periode berikutnya.